komisaris berhalangan hadir pada rapat koordinasi tersebut. Tetapi terdakwa tetap mengadakan rapat koordinasi dengan tidak menghiraukan aturan ADRT bahwa hasil dari rapat koordinasi yaitu menjual aset pesawat Boeing 737-400 dalam barang proposal bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 bertempat di Hotel Permata di Jalan Wahidin nomor 55 Jawa Barat terdakwa mengadakan pertemuan dengan direktur utama PT Norman Hadiatama Airways yaitu Muhammad Aditya Putra menghasilkan kesepakatan terdakwa akan menurunkan harga jual pesawat dari harga yang seharusnya sesuai harga pasar. Kompensasi dari penurunan harga tersebut Muhammad Aditya Putra akan memberikan uang sebesar 14.068.134.000 rupiah bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 di kantor PT Norman Hadiatama Airways Raymond menemui Muhammad Aditya untuk membicarakan pelelangan pesawat. Muhammad Aditya memberikan sejumlah uang di dalam kantong plastik hitam yang dititipkan kepada Wardoyo, supir Muhammad Aditya, dan diletakkan di bagasi belakang mobil Fortuner hitam dengan nomor BS10RS kepada Raymond agar PT Norman dimenangkan dalam pelelangan tersebut. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Jessica mengadakan pertemuan dengan Arif Ardiansa Susilo bertempat di Paradiso Restoran Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Jessica meminta Arif untuk memenangkan PT Norman dalam pelelangan dan Jessica memberikan ATM atas nama Avani Widiyati dengan jumlah 650 juta. Bahwa pada tanggal 27 September 2013, BPK melakukan audit investigasi terhadap keuangan PT Rakasini sebagai tindak lanjut dari audit tahunan. Bahwa atas perbuatannya ini apa yang telah terdakwa lakukan dengan mengurangi harga minimum pesawat yang dimana uang pengurangannya untuk kepentingan pribadi terdakwa dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas yang mana terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 subsidiar dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa atas perbuatannya ini apa yang telah terdakwa lakukan dengan tidak mengembalikan uang hasil pelelangan pesawat sebesar 19.227.880.000 rupiah pada kas negara melalui jabatannya sebagai direktur utama PT Rakasini. Bahwa apa yang terdakwa lakukan telah merugikan keuangan negara sebesar 19.227.880.000 rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atas yang mana telah melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan yang letak padanya diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Jakarta Selatan 21 Maret 2014 tim jaksa penuntut umum. Saya mengerti yang mulia, tetapi saya menolak semua dakwaan dari jaksa penuntut umum. Baik, apakah terdakwa akan mengajukan keberatan terhadap formalitas dari surat dakwaan? Saya serahkan semua penasihat hukum saya. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Ya, mulia, kami akan mengajukan nota keberatan maksud kami itu kami butuhkan waktu selama 7 hari. Itu 7 hari depan ya? Nanti 7 hari depan, hari Selasa, tanggal 1 April 2014. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan keberatan oleh penasihat hukum agar mempersiapkannya. Terdakwa masih dalam status tahanan. Untuk itu kepada penuntut umum agar menghadirkan kembali terdakwa pada persidangan berikutnya. Dengan demikian maka sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas nama terdakwa Zaki Hussein dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi agenda pada hari ini adalah pembacaan keberatan oleh penasihat hukum ya. Sebelumnya terdakwa dalam keadaan sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ini. Sehat ya, siap untuk mengikuti persidangan? Siap ya, mulia. Siap ya. Penasihat hukum sudah siap dengan keberatannya? Siap ya, mulia. Silakan dibacakan. Nota keberatan dalam perkara nomor 5 garis miring P.T.P.K. garis miring P.J.K.T. titik P.S.D. atas nama terdakwa Zaki Hussein yang terhormat Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum Saudara terdakwa dan hadirin yang kami muliakan dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan rasa terima kasih kepada Majelis Hakim karena kami selalu merasa hukum terdakwa Zaki Hussein telah diberi kesempatan untuk mengajukan nota keberatan atas dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan ini.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atas nama terdakwa Zaki Hussein dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, kita pada hari ini adalah pembacaan tanggapan oleh penuntut umum ya. Sebelumnya terdakwa dalam keadaan sehat ya, ini ya? Sehat dan siap. Siap ya? Sudah siap dengan tanggapannya? Siap ya, Mulia. Silakan dibacakan. Baik. Untuk keadilan, pendapat penuntut umum terhadap nota keberatan penasihat hukum terdakwa Zaki Hussein di Tabrani Hussein. Majelis Hakim yang mulia, saudari penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridho-Nya kita semua dapat berkumpul dalam sidang perkara atas nama terdakwa Zaki Hussein. Yang pada kesempatan ini dapat dilanjutkan dengan acara penyampaian pendapat penuntut umum atas nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan yang kami ajukan dan bacakan pada persidangan yang lalu. Keberatan terhadap dakwaan yang obscure libel bahwa mengenai status terdakwa apakah termasuk ke dalam dagger, bold legend atau middle legend, hal ini sudah masuk ke dalam pokok perkara yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu di dalam persidangan. Maka jelas surat dakwaan yang penuntut umum buat sudah sesuai dengan syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana tercantum dalam pasal 143 ayat 2 huruf B. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, surat dakwaan yang dibuat dan diajukan telah memenuhi syarat formil maupun syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 A dan B KUHAP dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap diri terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, saudari penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang pengadilan yang terhormat. Berdasarkan keseluruhan uraian pendapat yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak seluruh nota keberatan tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan bahwa surat dakwaan nomor register perkara titik 2 PDS krim 02 garis miring JKT titik sel garis miring 03 garis miring 2014 sah menurut hukum dan dapat diterima. 3. Melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Zaki Hussein dengan acara pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan putusan akhir. Demikian tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum terdakwa yang kami bacakan dan sampaikan pada sidang hari ini. Tim jaksa penuntut umum.
menimbang bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum telah memenuhi syarat materi suatu dakwaan dan telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B2. Oleh karena itu, nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terhadap dakwaan penuntut umum yang mengandung obscur libris atau ketidakjelasan dalam menentukan apakah terdakwa termasuk dalam double legend atau middle legend, hal ini sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan dalam fakta persidangan sehingga harus disampingkan. Mengingat pasal 156 KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan, mengadili, satu, menyatakan keberatan penasihat hukum dalam perkara terdakwa Zaki Hussein Cinta Beradil Hussein tidak dapat diterima. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tanggal 21 Maret 2014 adalah sah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan atas nama terdakwa Zaki Hussein Cinta Beradil Hussein. Tiga, meneruskan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terdakwa maupun alat bukti lainnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 dalam musyawarah majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim ketua dan didampingi oleh hakim anggota penuntut umum penasihat hukum dan dibantu oleh panitia pengadilan pengadilan tipikor Jakarta Pusat ditandatangani oleh ketua hakim ketua dan anggota. Baiklah, dibacakan keputusan sela kepada penuntut umum, apakah ada keberatan terhadap keputusan sela dibacakan? Tidak, yang mulia. Penasihat hukum bagaimana? Kami akan menyikapinya bersama keputusan pokok perkara ya. Jika tidak ada keberatan terhadap keputusan sela, untuk itu pemeriksaan perkara dalam perkara terdakwa Zaki Hussein tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian. Penuntut umum, kapan siap dengan pembuktiannya? 7 hari ke depan yang mulia. Di 7 hari ke depan ya? Lanjutkan 7 hari ke depan? Hari Selasa tanggal 22 April 2014. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian oleh penuntut umum akan mempersiapkan ya. Baik yang mulia. Terdakwa masih dalam status tahanan, untuk itu penuntut umum akan menghadirkan terdakwa kembali pada persidangan berikutnya. Jika demikian, maka sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tipikor Jakarta Pusat atas nama terdakwa Zaki Hussein dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jika tidak pada hari ini adalah pembuktian oleh penuntut umum ya. Sebelumnya tetap pada keadaan sehat hari ini? Sehat ya, Mulia. Siap untuk mengikuti persidangan ya? Siap ya, Mulia. Penuntut umum sudah siap dengan pembuktian hari ini? Siap ya, Mulia. Akan menghadirkan saksi? Iya ya, Mulia. Dua orang saksi. Dua orang saksi. Sudah siap untuk dihadirkan? Siap. Silakan terdakwa untuk duduk di sebelah penasihat hukumnya. Silakan hadirkan saksi. Saksi atas nama Muhammad Raditya Putra, Arif Andriansa Susilo, dan Raimo Sibarani, silakan memasuki ruang sidang. Kepada para saksi, harap memasuki ruang sidang. Nama Pak Saudara? Muhammad Raditya Putra bin Krisna Rajin.